الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإبداء المرسلين وإكرام الملائكة المقربين بعافية يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى المغزى من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته pagi kita sambung kitab Baru Nazi juzuk yang ketiga surat 351 bab ke surat 111 bab manja'ah di solat di tasbih bab yang telah datang ia pada penyantikan sembahyang tasbih di doa yang disandarkan kepada tasbih hadis berkaitan dengan sembahyang sunat tasbih anna bimali anna umma sulaimi قالت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلمات أقولهن في صلاتي فقال كبر الله عشر وسبح الله عشر واحمده عشر ثم سلم شئت يقول نعم نعم حسن غريب بمدأ أنس بمالي باوزني أم سليم berpagi-pagi ia atas Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kata berpagi-pagi ia atas Nabi awal pagi maknanya dia bertemu Nabi pada awal pagi tu maka kata Ummi Sulaim ajarlah aku akan beberapa kalimah aku kata akan dia dan sembahyang aku maka sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir engkau akan Allah 10 dan tasbih Allah 10 dan puji akan dia 10 kemudian mintalah barang yang engkau hendak berkata ya na'am 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 tu ya ketahuilah dia ya saudaraku telah datang beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi pada bicara sembahyang tasbih temu katanya an-anas bimali an-na'um umma sulaimin قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كلب الناس بمالي رضي الله عنه ووسن يجيبون يجيبوا kepada الناس بمالي yang dipanggil dengan nama Ummu Sulaim telah datang pagi-pagi atas Nabi SAW kerana membacakan bacaan dalam sembahyang tasbih فقالت علمني mati aku runa di solati maka katanya ya Rasulullah ajalah hamba akan beberapa kalimah yang hamba baca dalam sembahyang tasbih hamba maka takbirillah asyraf maka sabda Nabi SAW mengucap takbir engkau akan 10 kali sebenarnya surat tasbih yang kita buat kan? Biasanya bulan Ramadan kita akan kan buat dimasukkan dalam solat yang mulai kita tu untuk solat yang pertama solat taubat contohnya kemudian kita buat solat hajat kemudian kita tutup dengan solat tasbih yang mana kita buat apa satu rakaat tu 75 tasbih 75 tasbih dan 150 lepas tu untuk rakaat dua seterusnya tu sama juga 75-75 maka jadilah sembahyang kita tu selalu kita buat setiap tahun tu 300 tasbih dalam 4 rakaat kan solat tasbih tu kemudian solat tasbih ni seelok-eloknya tiada malam aku tak tangguh je. Saya malam nak buat
ataupun seminggu sekali pun tak sanggup dia, ataupun sebulan sekali tak sanggup dia. Akhirnya dapatlah juga setidaknya setahun sekali. Tapi kan dia ada sekurang-kurangnya sekali seumur itu mana pau sekali seumur itu. Tapi maknanya tapi tidak pun pernah buat solat sunat tasbih sekali seumur itu. Faqala kabbirillah ashar, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap takbir kafir akan Allah 10 kali. Subhana wa sabbihillah ashar, dan mengucap takbir kau akan Allah 10 kali. Wahmadihi ashar, dan mengucap kalimah kau 10 kali. Suma salima syi'ti yaqulu na'am na'am, kemudian beritalah apa yang kau kata kepada Allah, dan saya berkata dia na'am na'am, yakni aku ustazkan. Kata Abu Asa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibn Abbas, Abdullah bin Amru bin Abbas Abi Rafiq, dan katanya berhubungan dengan Anas Hassan dan Gihol. Masalah semayang tasbih dan kelakuannya. Kata Abu Asa, telah berita kami oleh guru kami yang bernama Ahmad bin Ubadah, katanya telah berita akan aku oleh Abu Wahab, katanya telah aku tanya akan Abdullah bin Al-Mubarak dan bersemayang yang diucap tasbih dalamnya. Maka katanya, mengangkat takbirat ihram kau dengan kewajiban kita, yaitu Subhanallah wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, maha suci engkau hai Tuhanku, dan segala yang segala puji bagimu, dan dengan keberkatan namamu, dan maha tinggi keagunganmu, dan tiada Tuhan selain kau. Kemudian kau kata dan ucapkan lima kali akan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kan? Bacaan-bacaan kita semua tasbih. Kemudian kau kata A'udzubillah min syaitanir rajim, dan kau baca Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ayat waladhalli. Kemudian kau kata 10 kali Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian kau rukuk, kau baca tasbih 10 kali. Kemudian kau angkat kepala, daripada rukuk aku ucap olehmu akan tasbih 10 kali juga. Kemudian sujud, kau ucap tasbih 10 kali. Kemudian kau tunduk sujud kedua, maka kau ucap akan tasbih 10 kali. Semayang kau 4 rakaat pada tiap-tiap rakaat yang kau buat demikian rakaat pertama, maka bermula demikian itu 75 pada tiap-tiap rakaat. Kau mula-mula pada tiap rakaat, jadi kemudian tasbih berdiri dengan 15 tasbih. Kemudian kau baca Fatihah dan surah, dan kau tasbih 10 kali. Maka jika semuanya soal pada malam hari, maka aku sukakan dan aku terpilih pada aku bahawa beri salam dia pada tiap kali sempurna 2 rakaat. Dan jika semuanya siang, maka ikut kehendak hatinya. Jika hendak salam pada tiap 2 rakaat sekali, maka salamlah. Dan jika berkehendak pada rakaat yang keempat pun beri salam, maka boleh juga. Okay. Kat sini kita dapatlah satu perkara yang ilmu pada kita, sebab kalau kita buka kita fikah yang dah diringkaskan, dia tak bawa pun dah hadis ke, dia tak bawa pun kata siapa, cuma dia kata panduan solat sunat tasbih, okay. Kan? Sama ada nak buat bacaan 15 masa takbir tu lepas 15 ke ataupun masa last kali 15, tapi kiraan dia semua 75 untuk satu rakaat, kan? Untuk satu rakaat ataupun dua rakaat satu salam tu 70 dan 150, untuk 4 rakaat 300, kan? Nah, kemudian kat sini dia kata jika kalau semayang malam, maka aku sukakan, dan ini kata siapa ni? Maka kata Musa yang ceritakan kami oleh guru kami, dia kata aku suka kalau malam, kalau malam buat dua rakaat. Dia cerita dua rakaat salam.
Dan tiga siang, namanya siang. Kalau nak buat siang, kita selalu buat malam. Kita buat siang. Maka tiga sembahyang malam, aku suka dua rakaat salam. Tapi kalau nak sembahyang siang, maka ikut kehendak hati. Ikutlah kehendak hati kita. Kalau kita nak buat dua rakaat satu salam pun, buatlah. Kalau nak buat empat rakaat, empat kandilah, buatlah. Maka boleh juga. Boleh juga, kan? Ha, jadi maknanya, mana dah tahu satu hari orang tanya pendapat kita, kan? Tanya. Orang ni kadang-kadang dia tengok kita ni suka menghadiri majlis-majlis ilmu, kopiah atas kepala tak letak, betul kan? Di kalangan saudara mara adik-adik ke kan dia, terlalu jauh kita. Boleh kita, balik boleh, tak boleh lah. Maka adalah jawapan kita tu, adalah tempat rujukan kita, pegangan kita tu. Kita jumpa kita tu, boleh lah kita kata. Tak tahu dah saya, tapi dalam kita baru mati je, jauh saya belajar, kan? Dan kemudian dia penting bila kita, orang tanya kita, ada rujuk tu kan? Ada lah kita baru mati. Dia kalau malam tu eloknya maktol ni buatlah dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Kalau siap tu pulang kan, kalau barakaat dia pun barakaat boleh juga. Siap kalau buat siap. Tapi semain sunat ni kesimpulannya, kesimpulannya semain sunat ni maktol ni dua rakaat satu salam. Okay, selesai. Masalah, dia buat masalah. Semayang tertib ajaran Nabi SAW. Kata Abu Hasan telah datang riwayat daripada Abi Raf yang kata dia telah bersabda Rasulullah SAW bagi bapa saudaranya yang bernama Al-Abbas bin Abdullah Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sabdanya, ya mamakku, saya, mahukah aku beri kau perkara yang menghubungkan rahim? Mahukah aku beri hadiah? Beritahu, mahukah aku bersatu kefaedahan bagi engkau? Sahabatnya, bahkan ya Rasulullah, sebenarnya ya mamahku, iaitu bapa saudaraku, sembahyang engkau barakaat, engkau baca pada tiap rakaatnya dengan Fatihah Al-Quran dan surah. Maka bila selesai baca, kau baca. Maka engkau dah baca Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Kembali, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 15 kali sebelum kau rukuk. Kemudian rukuk, aku ucap darimu 10 kali. Kemudian angkat darimu daripada rukuk, ucap 10 kali. Kemudian sujud, ucap darimu 10 kali. Kemudian angkat darimu angkat kepalamu daripada sujud tanggung, aku ucap 10 kali. Kemudian sujud pada kali yang kedua, ucap darimu angkat 10 kali. Kemudian angkat darimu daripada sujud kedua, aku ucap darimu 10 kali sebelum kau berdiri. Maka itulah 75 tasbih pada tiap-tiap rakaat dan tiap 300 tasbih dalam 4 rakaat. Maka jika ada dosa, engkau seorang fasi yang tertimbun sekalipun saya ampun Allah, bagi engkau akan dosa engkau. Kata Abu Rafi', ya Rasulullah, bagaimana memperkuat oleh seseorang yang tiada kuasa mengerjakan setiap hari? Apabila jika tiada kuasa mengerjakan setiap hari, maka kerjakan sejumaat sekali-sekali. Maka jika tiada kuasa sejumaat sekali, maka kerjakan sebulan sekali. Dan jika tiada kuasa sebulan sekali, maka kerjakan setahun sekali. Kata Abu Musa bin Hadis Arif daripada Hadis Abi Amir. Oh, maknanya dalam kitab Al-Mazi dia bawa hadis dan cerita memang apa yang kita buat tu memang yang sebagaimana diajar kepada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disebut dalam kitab Beka tu maknanya dia kena dia kesimpulan dia tak buat lah. Dia cuma kata seboleh solat-solat tasbih ni buatlah setahun setiap malam ataupun seminggu sekali ataupun setahun sekali. Tak mampu juga buatlah sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Tapi
Tapi sebenarnya ampun yang disebut itu adalah kan sebagaimana kata-kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Rafi' ya Rasulullah, bagaimana memperbuat oleh seseorang yang tiada kemampuan, dia tak mampu nak buat. Tiada hari tak boleh, tak mampu nak buat. Macam mana 300 hari contoh tak mampu. Maka sabda Nabi yang suruh, kalau tak mampu buat setiap hari, yang tak mampu buat setiap hari, buat sejumat sekali, mana seminggu sekali. Tak mampu buatlah sebulan sekali. Dan kalau tak mampu juga buatlah setahun sekali. Dan kalau dah tak mampu, tak mampu juga seumur hidup sekurang-kurangnya sekali. Jadi antara apa, elok sangatlah program kita. Kalau kita tak mampu nak buat secara seorang-seorang, buat secara berjemaah, tak mampu buat, ada kekuatan sikit, sekurang-kurangnya sebulan, setahun sekali di bulan Ramadan. Habis bab semayang sepanjang sunat, kita tengok bab yang ke 112. Bab maja'a fi sifatis solati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang telah datang kepada menyatakan sifat selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat selawat di atas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selawat ini, kita dengar belajar selawat. Bagaimana sifat yang diajar, selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ka'b bin Hujrah qala qulna ya Rasulullah hadza salamu alayka qad alimna fa kayfa as-salatu alayka qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Daripada Ka'ab bin Hujrah katanya, kata kami ya Rasulullah, ini salam atas engkau, sungguhnya telah kami ketahui maka bagaimana selawat atas engkau. Sabda yang kata oleh Muslim, hai Tuhanku, rahmatkan atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad bagaimana engkau rahmatkan atas Ibrahim. Bahawasanya engkau terpuji lagi maha mulia dan berdekatkan atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau berdekat atas Ibrahim. Bahawasanya engkau yang terpuji lagi yang maha mulia. Asal suhaib. Ketahuilah kiranya saudaraku, telah datang hadis dikeluarkan oleh Abu Ishaq Tirmizi pada kaifiat, iaitu cara selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu katanya diriwayatkan daripada Ka'ab Ibn Hujrah katanya, telah berkata kami bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takkala turun ayat firman Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai segala orang mukmin, selawat oleh muslim atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salamkan olehmu atasnya. Ya Rasulullah, inilah salam atas engkau, sesungguhnya telah kami tahu dengan ajaran Tuhanku, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Hari-hari kita dan hari-hari sehari ini bukan kita memberi salam kepada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Maknanya hari-hari kita beri salam kepada assalamu alaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita beri salam kepada Nabi dalam sembahyang kan. Dia sampai ke situ semangat sikit. Assalamu alaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kita menjawab salam kita. Kemudian kaifiat selawat. Salam dan Nabi ajar sahabat macam mana cara salam kepada Nabi SAW salam. Ini selawat. Bagaimana cara selawat atas tuan hamba? Ajarkan hamba sekalian ini. Qala qulu Allahumma salli ala Muhammad. Sabda Rasulullah SAW kata oleh Muslim ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini orang kata selawat pun. Selawat Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina. Sayyidina tu kita dapat tambahan. Sayyidina ni pun hulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masalah. Selawat Nabi dan doanya serta maknanya. Ya saudaraku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap olehmu Allahumma salli ala Muhammad, artinya hai Tuhanku, turunkan rahmat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bahawasanya Tuhan kau yang tangguhkan dengan barang yang layak dengan dia daripada demikian. Okey, sekarang ni ulama mengatakan bahawa sekiranya kita tidak berselawat kepada Nabi pun, Nabi itu dah tentulah kekasih Allah, sudah tentulah dijamin syurga, sudah tentulah maksud. Tapi apakah faedah daripada selawat kita kepada Nabi SAW? Sebenarnya faedah itu bagi kita balik. Kalau kita nak dapat doa daripada Nabi SAW, maka kita kena selawat kepada Nabi SAW. Kerana selawat kita kepada Nabi itu maknanya kita mendoakan Nabi. Bila kita mendoakan Nabi, kita dapat doa daripada Nabi. Jadi maknanya kalau siapa nak dapat doa daripada Nabi SAW, dia kena berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kalau kita tak nak berselawat kepada Nabi SAW, Nabi itu tetap kekasih Allah, Nabi itu tetap syurga, Nabi itu maksum. Jadi kata ulama, faedah berselawat kita kepada Nabi itu adalah faedah yang dapat ke? Siapa nak Nabi mendoakan dia, dia kena banyak selawat kepada baginda Nabi SAW. Hai Tuhanku, turunlah rahmat atas Nabi Muhammad SAW, kerana bahawasanya engkau Tuhan yang tahukan dengan barang yang layak dengannya daripada demikian. Wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad daripada mereka yang haram atas menyemakan sedekah. Kama salat ala Ibrahim, sebagaimana engkau rahmati atas Nabi Ibrahim, innaka Hamidum Majid, bahawa engkau Tuhan yang amat mulia, yang amat mulia. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad, dan berkatlah kulimu ya Tuhanku, yakni tetapkanlah dan tetapkan atas Muhammad itu akan barang yang kau beri akan dia daripada kemuliaan dan karamah, dan tambah kulimu akan dia daripada kamalat orang yang layak dengan dia dan atas keluarga. Kama barik ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, sebagaimana engkau berkatkan atas Ibrahim bahawasanya engkau Tuhan yang sangat terpuji lagi mulia. Kata Abu Isa pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali bin Hamid bin Mas'ud bin Sa'id Talha Quraidah Zaid bin Kharijah dan Abi Quraidah, dan katanya bermula hadis Ka'ab bin Ujrah hadis yang sanad sahih, dan telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Da'awat, kitab tentang doa, dan Muslim dalam Kitab Salat, kitab sembahyang. Okey, jadi kita tentang selawat kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita nak selawat Ibrahimiyah ataupun seringkas-ringkas selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, jadi kepilkan sekali. Bila kita selawat tu kepilkan sekali dengan ahli keluarga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah, selawatkah Nabi dalam tahiyat itu fardukah atau sunat? Selawatkan Nabi dalam tahiyat. Kata Syafi'i, kata Imam Syafi'i, telah difardukan Allah Ta'ala Azza wa Jalla akan selawat atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam Quran firman-Nya, inna Allah wa la ilaha yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya selawat atas Nabi. Hai sekalian orang yang percayakan Allah dan Rasulnya, selawatlah sekalian kamu atas Nabi dan salamkan olehmu akan sebagai salam. Ini kalau kita nak terangkan pun, saya rasa kita semua yang biasa duduk dalam majlis-majlis ilmu ni, memang inilah ustaz-ustaz akan sampaikan, dia akan terangkan. Dia kata Satu amalan yang Allah perintahkan kita semua buat, dan Allah sendiri yang
itu sembahyang, tapi ada tak kita dengar ayat sesungguhnya Allah itu sembahyang, wahai orang beriman sembahyang kamu, tak ada. Allah suruh kita puasa, tapi ada tak ayat Quran sesungguhnya Allah itu berpuasa, wahai orang beriman puasa kamu. Allah suruh kita mengeluarkan zakat, ada tak ayat sesungguhnya Allah itu mengeluarkan zakat, para malaikat mengeluarkan zakat, wahai orang beriman keluarkan zakat, tak ada. Tetapi Allah perintahkan kita supaya bersedawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu. Tapi ada tak ayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi? Ada? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersedawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Allah perintahkan, Allah dan malaikat berselawat, dan Allah perintahkan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syafi'i, kata Imam Syafi'i, maka tiada ada fardu selawat atas Nabi pada tempat lebih aula daripadanya dalam sembahyang. Tak ada tempat yang paling aula sekali melainkan dalam sembahyang, sebab dalam sembahyang itu wajib. Dalam sembahyang itu selawat jadi wajib. Kalau kita tak sebut, kalau kita tak berselawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam selawat, confirm sembahyang kita tidak sah. Kerana sembahyang, kerana dalam sembahyang itu selawat itu termasuk dalam rukun qawli. Sebab tu kalau kita buka kita reka, kita reka yang lebih detail lah, yang menerangkan tentang rukun qawli, dia menjelaskan ada beberapa syarat dalam selawat, ada beberapa syarat. Pertama, selawat itu dalam bahasa Arab, pertama itu tak boleh kurangkan huruf, tak boleh nak pandai-pandai nak menambah huruf, tak boleh buang huruf. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak sebut tu tak selawat, tak sah ya. Itu wajib. Rukun kawi. Jadi kata Imam Syafi'i, tidak ada fardu selawat kan atas Nabi pada tempat yang lebih aula daripadanya dalam sembahyang. Dan sembahyang itu wajib. Dan telah kami dapati akan dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang yang aku sifatkan daripada bahawa selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fardu di dalam sembahyang. Fardu dalam sembahyang. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian datangkan hadis Nabi yang telah istinbatnya, dia dihukum. Jadi kesimpulannya, sembahyang selawat ni tangan yang wajib dalam sembahyang. Dalam sembahyang wajib dalam tahiyat akhir. Kalau tak wajib, memang tak sah, sebab dia rukun. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ketahuilah olehmu bahawasanya ulama telah bersalah-salahan mereka pada wajib selawatkah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi tahiyat akhir dalam sembahyang. Ada. Jadi sekarang ni kita di sini kata Syafi'i. Maknanya kata Imam Syafi'i. Sekarang kita mazhab Syafi'i. Ambillah. Cuma pengarang kitab ni dibawa sebagai apa? Untuk percabaran ilmu. Dia pun bawa lah. Oh, dan, tapi dia kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, tahuilah bahawa ulama telah bersalah-salahan mereka pada wajib. Maknanya ada perselisihan pendapat berkaitan dengan wajib atas selawat Nabi ni mengiringi tahiyat akhir dalam sembahyang. Maka bermula mazhab Abi Hanifah dan Malik rahimahullah ta'ala dan jumhur ulama kepada bahawa sunnah jika kalau tertinggal dia dan sah sembahyangnya. Dan telah berjalan Syafi'i dan Ahmad rahimahullah ta'ala kepada bahawa sunnah wajib dia jika kalau tertinggal dia dan tidak sah sembahyangnya. Dan ialah yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah radhiyallahu anhu, dan ialah qaul Syafi'i. Jadi bermakna sebelum ni kita kata wajib, tetapi rupa-rupanya
bila dipecahkan lagi, oh, dalam bab ini pun ada perselisihan di antara mazhab. Dan bab mazhab ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kata wajib, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik kata sunat. Jika tertinggal dia, dia sesak semayangnya. Jadi kenapa pula kita kata wajib? Sebab kita ni memegang kepada pendapat Imam Syafi'i kerana kita ni bermazhab Syafi'i. Masalah selawatkan Nabi dan dalil wajibnya. Kata Imam Nawawi dan semuanya telah dibangsakan tulisan jemaah Syafi'i rahimahullah ta'ala pada wajib dan selawatkan Nabi. Kemudian ada perkaitan itu kepada menyalahi ijma'. Kata Nawawi dan tiada sah perkataan lagi tulipian kerana bahawasanya mazhab Syafi'i bagaimana kami sebutkan dalam masalah 436 dan semuanya telah diriwayatkan dia daripada punya oleh Al-Baihaqi. Dan pada mengambil dalil bagi wajib itu tersembunyi. Dan bermula ashab kita mengambil hujah mereka dengan hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Bahawasanya mereka ini berkata, betapa kami selawatkan kata engkau ya Rasulullah, maka sebenarnya qulu kata olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kata mereka itu dan bermula amar itu bagi mewajibkan dan bermula kata itu dari zahir mengambil dalil dengan dia mereka tulis satu kata daripada dua yang lain. Kaifa nusalli alaika iza nahnu sallaina alaika fi salatina fa qala sallallahu alaihi wasallam qulu Allahumma salli ala Muhammad ila akhir. Nantinya betapa kami selawatkan dan kau ketika kami dalam semayang, maka sabda Nabi SAW kami kamu katakan Allahumma salli ala Muhammad ila akhir. Maka bermula ini riadah yang syahid. Riwayat ini akan dikenal imam yang hafaz keduanya itu Abu Hatib bin Hibban Al-Hakim bin Al-Hakim Abu Abdullah dalam sahih keduanya. Kata Al-Hakim dan dialah riadah yang sahih. Dan telah mengambil ujar baginya oleh Hatib dan Abu Abdullah pula dalam sahih keduanya dengan barang yang meriwayatkan keduanya akan dia daripada Qutalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW melihat dia akan seorang lagi semayang dia pada tiada yang memuji Allah dan memuliakan dia dan tiada berselawat atas Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW telah bersegera ini lelaki. Kemudian memanggil akan dia oleh Nabi SAW. Maka sabdanya Nabi SAW seorang apabila semayang seorang daripada kamu maka telah memulakan memuji Tuhan dan sanak atasnya dan taklah selawat atas Nabi SAW dan tinggal akan barang yang dikendak. Kata Hakim Adini Suhaib atas syarah muslim. Dan bermula ini dua hadis dan jika melengkapkan keduanya atas barang yang tiada wajib dengan ijma' seperti selawat Ali, Zuriat dan Doha maka tiada menegahkan dengan mengambil hujah daripada dengan keduanya. Kerana bahawasanya amal itu bagi wajib maka bila keluar setengah daripada barang yang mencapai akan dia boleh amal daripada wujud dengan satu dalil yang dijadikan yang baginya atas wajib Allah Alam. Ini perbahasan ni perbahasan dia cerita kenapa apa yang kata sunat yang kata wajib. Jadi dia bawa daripada hadis ni kemudian kesimpulan dia ni lah yang dikeluarkan oleh mustahid mutlak tadi kan. Jadi kita ni just follow dia dah dia orang dah apa kata dah canaikan gerbang-gerbuk ini dia punya hasil. Tapi masing-masing ada dia punya hujah settle. Masalah yang kita nak apa? Yang kita nak, kita nak kesimpulan dia wajib ke sunat ni? Kita nak apa dia? Betul? Kalau kita nak ajar kat masjid nanti kat surau ni, kita nak kesimpulan dia orang tanya tak sekali wajib ke sunat? Wajib? Tak. Tapi kalau tak wajib, tak sah. Itu kesimpulan dia. Orang nak tanya tu dia. Masalah selawatkan Nabi itu wajib sekalian yang diajar Nabi itukah? Kata Nawawi bermula yang wajib selawatkan Nabi bagi kita yang akhir. Itu kata Ashab Syafi'i iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Dan barang yang lebih daripada Nabi itu sekalian sunat. Dan ada bagi kita sunat wajib syaz baru wajib selawat atas
Al-Ali. Adalah orang yang tiada, tiada apa satu, Allah Alam. Selawat ke atas Ali siapa dia? Menjadi kesalahan dalam sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Okay, sekali kalau kita pecahkan, Allahumma salli ala Muhammad itu yang wajib, wa ala Ali Muhammad itu sunnah kamar. Kama solai ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim itu sunnah. Jadi syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mana sebenarnya tahiyat akhir yang wajib? Sebenarnya tahiyat akhir yang wajib ialah yang kita baca dalam tahiyat awal. Apa yang kita baca dalam tahiyat awal? Allahumma salli ala Muhammad, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Yang itulah yang kita baca dalam tahiyat awal, yang itulah yang wajib dibaca dalam tahiyat yang rukun, yang rukun. Maknanya kalau sampai situ, sampai ke situ, itu nak tahan dan sakibun. Loh, kita tahan dan sakibun. Kita pun berhenti kalau tanya yang salah. Sejujurnya tahiyat wajib itu dah rukun tu. Allahu sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan tak tahan ni sah ke tak sah semayang ni. Dia selesai dah rukun tu. Rukun dah selesai. Tapi kalau kita tak tahan juga mereka tu, terus kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pun kan habis. Tak batal. Tapi kalau kita stop ke situ, bukanlah sengaja kita dah tak tahan. Kalau kita meninggalkan dengan sengaja perkara yang sunnah ab'ad, kita meninggalkan dengan sengaja, makruh. Makruh. Masalah selawat atas Ali, siapa dia? Kata Imam Nawawi dalam salah-salah ulama pada Ali Nabi SAW atas kaul. Kata Nawawi dalam salah-salah ulama, siapa dia? Bermula yang lebih lahir ialah Ibnu Az-Zahari daripada Al-Muhaqqiqul bahawa sekiranya bukan. Siapa dia? Yang lebih lahir ni memang ada ulama kata, kalau kita ngaji saya detail lah, ulama kata Ali, wa'ala Ali termasuk juga Ali keluarga ni. Tapi bukan kita Ali baik, maknanya termasuk seluruh umat, masuk dalam Ali Muhammad. Tapi kaul yang kedua Bani Hashim dan Bani Muqalib, yang dia kata Ali Muhammad tu, Ali keluarga Nabi. Maknanya lebih besar sikit. Tapi kalau yang kaul yang ketiga Ali rumahnya dan zuriatnya, wallahu a'lam. Jadi ada ulama mengatakan bahawa Ali Ibrahim, Ali Muhammad tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, termasuk juga seluruh umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau pendapat yang mengatakan termasuk kita ni, jadi termasuklah kita. Dia dalam maka Ali keluarga Bani Hashim dari Bani Muthalib. Luas sikit. Tapi yang ketiga kata, iaitu zuriat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, ini ulama yang kata. Cuma umat Nabi Muhammad ni siapa dia? Adakah orang kafir termasuk umat Nabi Muhammad? Sebab lahir selepas, maknanya lepas Nabi itu kan, yang lepas semua dikatakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi ini terbagi pada dua, satu umatul da'wah, satu umatul ijabah. Kita ni umatul ijabah, umat yang menerima
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kami itu bukan dia umat Nabi lah. Dia umat Nabi, tapi umatnya umat itu dakwah. Umat Nabi kita kena kita dakwah juga. Tapi kita ni umatnya menerima dakwah Nabi, menerima seruan Nabi. Ini ada satu orang tahu dia ada mengajar lalu datang ke sini beberapa kali. Jadi ditanya umat bagi Nabi, jadi orang api itu mana kira? Maka dia kata umat Nabi ini terbagi pada dua. Satu umat dakwah, satu umat ijabah. Kita ni umat Nabi yang menerima seruan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi umat yang umat Nabi juga, tapi mereka tidak menerima. Dan mereka kena umat yang kita kena dakwah juga. Mereka tak terima, itu dia punya. Itu kita dah dakwah kata jalan yang kita punya dakwah tu. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan selawat yang panjang yang kita semua akan datang insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman kaman ala sayyidina Muhammadin al-Kadhi kadunil qadu wa tafaridu bil qurubu wa tukatina wa ridu Yeah.